Oke guys ya, sarangnya besar-besar putih. Putih-putih sarang. Oke guys ya, ini gadget mau teruskan lagi yang sini. Gadget berbagi saja, pokoknya cara seperti ini buang telur ini kalau bisa itu jangan dilakukan guys ya, kalau yang burungnya belum begitu banyak guys ya, gak baik di perkembangan rumah burung. Walaupun sudah banyak pun kalau bisa itu tunggu anaknya terbang guys, itu baru manen yang baik guys ya. Ini saya kasih buat contoh saja. Oke. Dar. Nah. Oke guys, gadget channel balik maning guys. Halo guys, gadget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support gadget channel. Matur thank you. Guys, ini gadget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini nah, sini pintunya. Ini pintunya double dua, sini sama sana, ini luar sana. Nah, ini luar. Ini double dua, sana masuk dalam. Ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya. Semua main pakai timer guys ya. Nah, pakai timer. Pakai timer semua. Oke guys. Ini gadget mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Nah, kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu, lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Nggak mau keluar ya. Sudah kaget lagi mati dari tadi yang ini. Apa suaranya? Tapi nggak mau keluar ini bro. Halo guys, gadget sudah di dalam. Mau manen sarang ini guys. Kita manen ini ada anaknya guys ya. Ini manen Doremi. Nah, itu anak. Kita cari yang kosong-kosong aja. Ini kita buang telur guys ya. Kita buang telur, cara ini jangan diikuti guys ya. Karena enggak bagus. Nah,
Kalau ada anak itu dari bawah kelihatan guys ya. Dia kalau anaknya masih merah itu nggak usah dilihat pakai cermin, dari bawah kelihatan anaknya merah-merah, dia punya sarang bawahnya. Kita apa, buang telur guys ya, kita buang telur. Pokoknya kalau bagi saudaraku yang sarangnya belum banyak jangan diikuti. Nah, kita buang telur ini. Anaknya tak nampak, tak kelihatan, tak jadi. Nanti saya bagi turun, saya pindah anaknya nanti. Pindah yang itu. Sarangnya putih-putih seperti pipi bayi. Sarangnya putih-putih. Grade-nya seperti ini nih, kalau sarang seperti ini grade-nya sudah E guys ya. Ini apa? Betul-betul bersih ini. Grade E super. Betul-betul bersih.
sih. Sarangnya besar bersih. Seperti ini sudah super ini guys ya. Panjang cukup mangkoknya bersih. Nah, seperti ini sudah grade-nya super ini. Mantap cus. Sarangnya bagus, bersih-bersih. Oke guys ya, sarangnya besar-besar putih-putih sarang. Oke guys ya, ini gadget mau teruskan lagi yang sini. Gadget berbagi saja, pokoknya cara seperti ini buang telur ini kalau bisa itu jangan dilakukan guys ya, kalau yang burungnya belum begitu banyak guys ya, nggak baik di perkembangan rumah burung. Walaupun sudah banyak pun kalau bisa itu tunggu anaknya terbang guys, itu baru manen yang baik guys ya. Ini saya gadget buat contoh saja. Oke, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.